tenang. Ini hawar-hawarnya kayak beda nih. Sisi suami sudah kita korek. Oh iya. Yuk. Oke, kita akan balikkan. Ini dia. Cut Meriska. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Enak solo. Oh, Roger ulang tahun. Hari ini. Enggak kemarin. Kemarin. Kemarinnya lagi, tahun kemarin juga ulang tahun. Bener. Iyalah. Tiup dulu. Oh iya. Amin. Terima kasih MDP. Happy birthday, Papi Roger. Oh, kalau ini Papi, ini Mami dong. Mami ayo. Ini Papi di Maminya. Iya. Ya enak nih kayaknya, boleh gak sih minta? Boleh dong. Pi, ini yang penyanyinya juga belum loh, Pi. Jangan duduk. Terima kasih. Sudah berapa tahun sih, Jer? Sudah berapa tahun ya? 4 tahun ya? Enggak, ini usia lu. Oh, ini berapa tahun usia? Dia kayaknya linglung. Oh, berapa sih? Iya. Dia tanya sama dia jadi mau gak nyebutin. Berapa, bro? Tahun ini. Ya, segitulah. Udah tua banget gue, bro. Nggak, dan ngomong tua banget ya, gue apa ini? Empat delapan. Lo hobi banget nyebutin umur gue. Dia 48, bro. Dia emang tua, bro. 47 mau 48. Ya, tahun ini 48, kan? Masih 47, tapi. Sabar. Udah, ribut. Ayo, 40. Udah, masuk 40. Udah 40? Udah masuk 40. Tua banget. Lo. Itu berapa? Itu aja udah kepala 4 lebih. Tapi kita awet muda dong. Awet muda dong. Pede banget. Sama sinetron gue dulu kan ada Epse, ini kita ya. Ya tapi kalau sinetron mah Roger lebih ngetop, lu mah apaan. Iya, makanya gue di sinetron gak ngetop-ngetop, yaudah jadi host aja deh. Tapi di ulang tahun. Kamu kasih kado ya? Iya, aku mau kasih kado buat Bang Roger. Oh, kado. Iya, begini Bang, jadi gini. Oh iya. Ada video. Udah gak kesini lagi ya. Tadi aja ada, gak ada video. Ada video, gue teplak sendiri punya gue. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milik. Milikmu, tahu apa lagi gua lupa. Cip Meriska bisa nyanyi tau? Enggak bisa nyanyi. Ayo, coba. Ini buat Roger. Kasih buat Roger. Hadiah. Bersama. Delang. Mana tuh? Kau. Lagu gue sukanya Roger. Iya. Bener. Lagu gue sukanya Roger itu. Itu sambut tulus. Wah. Mana match banget nanti. Selesai. Maksudnya kita sambut tulusnya hati Roger untuk. Nah. Terima kasih. Oke. Ini kan kita dari tadi tuh ngomongin tentang teman-teman kita sesama entertainer. Dicoba, diuji tentang rumah tangganya. Kalian gimana gitu? Tadi pas ikhlas gue gitu ya. Ada gitu gak sih? Enggak sih. Enggak asik. Enggak, karena itu balik lagi ke kitanya masing-masing sih. Bener. Malah ada kejadian gitu, Roger malah keluar. Malam minta keluar jam 11. Minta keluar? Bukan, keluar sama teman-teman. Iya, keluar.
11. Keluar tapi, rumah maksudnya. Tapi ya, emang Rizka termasuk. Cika termasuk yang posesif gak? Ah kamu jangan sama teman-teman kamu deh yang itu deh, kamu begini deh gitu. Wah gak pernah, gak pernah. Beneran? Gak pernah. Dulu iya banget. Oh sindiran, sindiran. Oh dulu iya, dulu iya. Jujur dulu iya sih, iya banget. Eh kamu jangan bermain sama teman-teman kamu ini nanti kamu. Gak teman-teman sama Raffi, udah langsung. Iya, ya, kayaknya lebih jelas ya. Raffi. Ya, tapi dulu gitu? Dulu iya, tapi sekarang itu mau sampai kapan sih kayak begitu? Toh Rogernya juga maksudnya bebasin aku juga mau ngapain aja, mau main sama teman. Ya. Jadi ya, selama aku juga kenal juga sama teman-temannya nggak ada masalah sih. Kalau nggak kenal kayak gitu agak baru. Dulu gitu Kak, kenapa? Dulu kenapa seperti itu? Karena takut. Takut-takut misalkan takut dia ngelirik orang lain, takut dia selingkuh, takut dia... Kok ngeliatin? Emang selingkuh? Enggak, dia langsung gerutang ya. Pas aja pas kesitu, pas kesitu. Oh, pas banget, pas sengaja. Okay, okay. Nah, sekarang ya, tiba-tiba okay. Lu berubah mindset tuh kenapa? Momen apa itu? Udah makin mengenal satu sama lainnya, udah gak ada yang ditutup-tutupin juga. Terus, apa ya? Ya udah kesini tuh udah yang saling percaya aja sih. Tau juga dia kalau pergi juga kadang-kadang aku udah sampai ya apa segala macam atau kita kadang-kadang juga video callan. Terus teman-temannya juga aku kenal istri-istrinya juga. Video callan itu benar sehari bisa 3 kali kita Roger. Emang iya, nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin kebiasaan dari pacaran ya. Pacaran tuh video callan. Mulu pas udah kesininya tuh kadang-kadang kayak. Ya udah keasikan aja nelpon kalau udah video call misalkan ngomongin yang pertamanya sih ngomongin yang penting kan terus udah gitu nggak mati-mati teleponnya bisa gitu bisa selalu gitu soalnya selalu. Waktu dulu kan waktu pacaran kita kan jarang ketemu kan ya. Susah buat ketemu susah juga. Banget susah banget bener. Ya, bener. Susah banget dia pacarnya video call doang kok beda sama gue ya tapi gue tahu sih tapi A tapi A beda sama gue loh ah gue nggak nanya kita nggak nanya terima kasih kita nggak nanya nih tapi ini penting nggak beda sama gue waktu zaman pacaran apa sama sampai udah kawin sama si Hidung. Pas udah sekarang udah kawin, si Hidung udah ketahuan selingkuh, padahal tiap hari video callan. Dulu mah kagak. Ah, si Hidung ketahuan selingkuh. Iya. Astaga, belum ketahuan. Ayo wartawan nih, ayo berikut nih. Nih, enggak penting itu mah enggak penting. Tadi lu bilang apa? Wartawan. Dia wartawannya WA nih. Apa? Ah, enggak menjual beritanya nih. tapi kan dulu lu tuh kan main sinetron. Di situ karakternya jadi pelakor. Terus jadi jahat mulu tau sih Hello Kitty. Yeah. Katanya ada yang sekarang kan lagi beredar juga dari peran ke bawah ke oh iya Chinlock di lokasi gitu. Kalau aku sih dari dulu pertama syuting video callan terus aku selalu cerita juga tentang pasangan aku ke lawan main aku terus suka sharing juga. Ini aku lagi dekat sama dia ini. Jadi kayak itu udah terbiasa dari dulu ya, A ya. Jadi kayak orang-orang juga di lokasi maksudnya udah tahu dan akan jaga jarak sendiri dan aku juga jaga jarak juga gitu. Dan tapi sekarang, ada loh. Lawan mainnya gitu. Kaget aku. aku juga kaget. Sama. Tiba-tiba kagetnya gimana kagetnya? Kaget aku. Gimana? Dulu ada lawan mainnya yang beneran suka sama Cika. Oh, iya? Iya. Gak rasa banget sih. Udah gitu bro. Siapa bro? Apa? Iya bro. Padahal pacarnya malu. Mm-mm. Terus tapi dia deketin banget. Iya. Dan lu tahu. Dia bilang. Iya aku terus terang. Jujur. aku terus terang sih kalau misalkan ada yang suka. Terus Rogernya gimana? Aku ngomong. Rogernya gimana? Wah dia mah cuek aja. Sabodo toing. Lu kenal orangnya? Hah? Kenal. Terus pas ketemu lu gimana? Hah? Dia milikku, bukan milikmu. Dia untukku, bukan untukku. Terima kasih dengan yang hey, hey, hey. Kalau laki bener tuh gak begitu ya. Kalau laki bener. Ya digandeng cewek. Emang si Roger bilang, hey, dia milikku. Arahnya orang, Pak.